Makin tua usia seseorang, biasanya semakin bijaksana. Namun hal ini sepertinya bertolak belakang dengan seorang nenek berikut ini. Seorang nenek berusia 60 tahun ini justru menjadi seorang copet. Korbannya para pengunjung pasar kaget Tugu Pahlawan di Surabaya. Polisi menangkap nenek Eka, warga Lebak Jaya, Surabaya setelah aksi mencopetnya di pasar kaget Tugu Pahlawan Surabaya diketahui warga. Modusnya pelaku berbaur dengan pengunjung, lalu dengan silet, nenek Eka merobek tas pengunjung dan menjarah isinya. Nenek Eka mengaku telah mencopet puluhan dompet pengunjung pasar kaget dalam satu bulan, ia beraksi 4 hingga 6 kali. Nenek Eka terancam hukuman 7 tahun penjara.